pekan terakhir, Nisa Sabian akhirnya muncul di sebuah acara pernikahan. Usut punya usut, pernikahan tersebut merupakan pernikahan saudaranya. Hal itu diketahui dari salah satu postingan MUA di media sosial Instagram. Bukan pernikahan saudaranya yang disoroti, akan tetapi penampilan gadis 21 tahun ini, Nisa yang memakai busana berwarna krem itu terlihat lebih berisi. Nisa Sabian akhirnya bisa tersenyum kembali pasca diisukan menjadi perusak rumah tangga Riri Fairuz. Senyum Nisa itu terpotret saat berpose bersama dengan seorang pengantin perempuan. Ada pula ketika Nisa ikut nimbrung berfoto bersama sederet kerabatnya. Foto-foto tersebut rupanya diunggah kembali oleh Nisa di Instagram story-nya. Tak sedikit warganet yang mengaku langsung fokus dengan perut Nisa. Beberapa mengklaim jika perut penyanyi religi ini terlihat lebih berisi. Tidak hanya itu, sikap Nisa yang lebih memilih merepost postingan pernikahan dibandingkan klarifikasi membuat warganet semakin meradang. Berbeda dengan Ayus yang sudah mengakui perselingkuhannya, meminta maaf pada Riri dan kedua buah hatinya, Nisa malah dibela mati-matian oleh ayahnya. Sang ayah mengaku jika Nisa telah bersumpah demi Tuhan bukan perusak rumah tangga Riri. Namun sumpah Nisa itu rupanya hanya omong kosong belaka. Nisa telah membuat ibu dua anak ini menjanda. Riri Fairuz resmi bercerai dengan suaminya pada 24 Maret 2021. Resmi bercerai, Riri Fairuz terlihat menuliskan ungkapan hatinya pada Instagram pribadinya. Pada postingan tersebut, Riri mengunggah potret bersama kedua anaknya saat berada di tepi pantai. Pada sudut atas, Riri mengutip ayat suci Al-Quran Surah Ar-Rahman. Dua pekan berstatus janda, Riri fokus membesarkan dua buah hatinya. Dalam unggahan story terbarunya, Riri terlihat membagikan momen saat berbelanja di sebuah pasar tradisional.